Kadis Naker Mobdub Aceh Insinyur Fajri MT menerima langsung audiensi jajaran pengurus APindo Aceh periode 2021-2026 Selasa 16 Februari 2021 di ruang rapat di Naker Mobdub Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu terkait dunia usaha. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Saudara Irfan Syah Siregar, Kabid BKPTK Aswar Paya, Kasih Norma PNK Jamsospa, Kasih Produktivitas dan Pemagangan, Kasih Pengupahan dan Jamsostek, Ketua APindo Aceh Haji Ramli beserta pengurus APindo Aceh. Ketua APindo Aceh Haji Ramli dalam audiensi tersebut juga memperkenalkan satu persatu pengurusnya dan juga membahas masalah dunia usaha di Aceh saat ini dan berbagai perkembangan tentang ketenaga kerjaan. Haji Ramli juga berharap antara pemerintah dan APindo akan terjalin komunikasi yang baik dan sinergi dalam kemajuan dunia usaha serta ketenaga kerja. Kadis Naker Mobdub Aceh Insinyur Fajri MT dalam sambutannya pada audiensi tersebut juga mengatakan pemerintah sangat perlu bekerjasama dengan APindo atau asosiasi lainnya untuk menerima informasi tentang dunia usaha terkait ketenaga kerjaan dan akan melakukan pengawasan-pengawasan serta evaluasi dan konsultasi demi kesejahteraan tenaga kerja, demikian paparnya.